Okey, semua nampak tak dekat skrin sekarang? Ini soalan Adriana eh. Zoom sikit juga kabur. Zoom sikit. Okey. Sekarang okey ya? Eh? Okey. Okey. A cake is baked by using 5 ingredient A, B, C, D, E. Okay. Oh, line slow tu tak boleh bantu lah. Okay. Table 1 shows the price of ingredient for the year 2018 and 2020. Okay. So, ini adalah kita punya bahan-bahan untuk buat cake. Yang mana tahun 2018 berbanding dengan tahun 2020. Okay. You tengok. Ini Adriana kata tiba-tiba ada R dengan S. Seyakin. Okay. Eh, kenapa saya buka kat sini eh? Salah lah. Saya nak buka kat sini kejap eh. Sepatutnya buka dekat ni, saya punya drawboard, baru boleh conteng. Okay. Ha, jadi, you tengok. Yang Adriana kata tadi, yang ni guys, nampak tak? Item R dengan S, sorry, item D tu. 2018 dia letak harga dia R, 2020 dia letak item dia S. Okay, yang inilah, apa nama Adriana sebut tadi. Dia sebut tentang ada 2 tahun. Jadi, kita nak selesai macam mana? Okay. Untuk R dengan S, nampak? Dia tak tanya dekat part A. Relax dulu. Sorry ya. Kalau part A ni selesainya indeks harga bagi bahan B. Bahan B sahaja tau. Tahun 2020 berbandingkan 2018 adalah 115. Hitung Q. Jadi B ni, B tau B. Yang ni B ni, dia minta dia punya I dia. Berapa? Dia minta Q dia bila mana I dia adalah 115. Dia bagilah bentuk ayat je. Kan? Kita selesai macam biasa. Tadi pakai formula I lah. I sama dengan P 115 sama dengan Q bahagi RM3 darab 100. Pindah-pindah dia dapat Q. Okay. Masalah untuk R kita dengan S kita. Okey tengok. Dia tengok bahagian B ni dia dah bagi info kita. Dia beri bahawa indeks harga D okey pada tahun 2020 berasaskan 2018 adalah 140. Nak tanyalah you all semua guys, 140 ni sebenarnya nilai apa? I untuk D saja iaitu 140. Ini saya letak kat tepi lah 140. Eh tak nampak 140 itu eh. Ini I dia. Okey. 2018, 2020, check. Ah, betul lah. 2018, 2020 kan? 2018 dan 2020. Okey lah, betul lah. Bermain dengan table ni lah. Okey, tengok lagi maklumat dia. Harga sekilogram harga bahan D tahun 2020 ialah RM1.60 lebih daripada harga sepadannya pada tahun 2018. Tolong balik semula. Ini maklumat dia berbeza sikit lah. Tak apa, kita jawab soalan dia ya. Tengok ya. Patutlah ada yang nak tanya soalan ni. Soalan ni saya rasa pernah jumpa sekali dua kali kot. Ya. Tapi tak apa kita jumpa sini. Harga sekilogram bahan D yang sama juga. Tahun 2020 RM1.06 lebih daripada harga yang pada 2018. Ini sebenarnya kita boleh bina satu persamaan matematik. Okey. Harga tahun 2018 kita tulis baliklah. 2018 adalah R. 2020 berdasarkan table dia adalah S. Tetapi soalan dia bagi maklumat harga tahun 2020 ni adalah RM1.06 lebih. Maka 2020 kan S. Saya boleh katakan S sebenarnya adalah sama dengan harga tahun R tu dia tambah dengan RM1.06. Betul tak? Boleh faham tak apa yang saya createkan benda ni? Kita createkan satu relation, kita punya persamaan lah, persamaan kita. Relation between R and S. Sebab dia kata 2020 lebih RM1.06. Maka kita ambil tahun 2018 tambah dengan RM1.06. Okey, itu perkara pertama. Kan nampak lagi 140. Jadi nak buat macam mana? You tengok. Kita masih pakai formula I tahun 2020/18 sama dengan P tahun 2020 bagi P18 darab dengan 100. Berapa untuk item D dia? I dia 140 dia bagi tadi. Berapa P2020? S. Berapa kita punya item untuk 2018? R darab dengan 100. Okey, tapi kalau you ada S dengan R, you tak boleh selesai soalan matematik. You mesti ada dua persamaan. Sebab itu soalan ini bagi benda ni. Okey, adakah ini soalan kebat? Saya tak rasa dia soalan kebat. Ya, sebab apa soalan ni adalah soalan yang hanya nak menguji you berfikir sikit untuk you add on sikit je you punya ilmu, knowledge you berkaitan dengan simultaneous equation. Ya. Jadi nampak tak hubungan dia S sama dengan R tambah ni. So kita boleh hilangkan S ni dengan gantikan R tambah RM1.06. You nampak tak? Maka you boleh selesaikan secara matematik. You pindah-pindah algebra lah ni kan. You pindah-pindah selesai-selesai, you akan dapat R ni. You pindah lah, R dengan 140 dapat 140R. Bahagi dengan kita punya 100. Sama dengan R tambah RM1.06. 140 bagi dengan 100 akan dapat RM1.04. So pindah-pindah-pindah, you akan dapat R. Okay? So Adriana, membantu tak soalan Adriana? Adriana dah faham lagi awal tadi. Okay, settle masalah. Settle masalah ya. Okay, Alhamdulillah. Yang lain semua masih ikut ke? Boleh faham ke? Boleh lagi tak ni? Boleh.
Boleh, alhamdulillah. Okey, kejap guys eh. Ada soalan lagi tambahan kepada kawan-kawan kita sebenarnya. Kejap eh. Oh, sir bukan daripada OBS ke Zoom. Kau tak sir boleh tunjukkan chat you all. You all boleh nampakkan chat kat situ kan? Tak apalah. Okey, kita nak baca soalan kawan-kawan sekejap boleh tak? Sorry sir ganggu nak tanyakan. Ada soalan yang dia bagi indeks harga dalam bentuk menokok. In case, certain case dia bagi ambil directly index. Harga dia lah 125, 75, 100. Sebab ada juga certain case, contohnya dia kata menokok 25%, dia kena 25%. Harga indeks harga, macam mana nak tahu dia ambil directly. Okay. Untuk pengetahuan you, okay, saya faham maksud soalan dia. Sebenarnya, okay, nak menjawab soalan kawan you, dia tanya, kadang-kadang soalan tu just ambil, kita misal menokok 140, dia 140 je. Lepas tu kadang-kadang, kadang-kadang dia terus tu je kan. Okey, nak menjawab soalan kawan you untuk pengetahuan lah, untuk pengetahuan. Okey, mana-mana soalan pun, alamak mana pergi hilang ni. Eh? Kejap ni. Okey, ni macam nak explain dia pula tapi tak apalah menjawab soalan kawan you ya. Okey. Macam contoh kan, 20% ni kan, 20%. Kita ambil 20% atau kita ambil yang ada harga lah, kita ambil yang ada harga. Alamak, makan masa juga eh. Okey, kejap.